warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Cafe Sore Cafe. Posisinya berada di daerah Sungai Jawi Dalam. Yuk kita lihat apa-apa aja menu di dalamnya. Menuju ke Cafe Sasore, kita lewat dari Simpang Pancasila, itu dari tepian sungainya, dapat deh ketemu tempat Cafe Sasore. Tempatnya begitu luas, bisa untuk foto-foto cantik, dan ada taman di belakangnya sedikit, sehingga kita bisa juga berkreasi untuk berfoto. Kalian bisa mengambil posisi duduk di tengah-tengah kafe atau di posisi lainnya, alias di belakang. Nah, ini belakang. Ada posisi cantik di belakang yang bisa kalian jadikan foto-foto untuk medsos zaman sekarang. Dari belakang kita akan menuju ke tengah-tengah kafe ya, di mana begitu luas tanpa ada sekatan-sekatannya. Nah, ini menu minumannya lumayan banyak. Agak repot kita memilihnya karena lumayan enak terlihat di foto-foto tersebut. Menu makanannya tidak begitu banyak, jadi bisa kamu segera langsung tertuju pada menu yang ingin kalian pilih, yaitu ciri khas Cafe Sasore. Akhirnya saya sudah memilih beberapa menu di Cafe Sasore. Ya, ini menu-menunya. Harganya juga sudah tertera di pada menu tersebut. Rasa raspberry, ada min-min di dalamnya. Kita coba satu lagi. Nah, ini ada campuran stripe di dalamnya. Saksikan terus channel saya, jangan lupa subscribe, like, komen. Ini namanya nasi goreng Sasore. Kita coba dulu. Nasi goreng ini rasanya seperti nasi goreng rumahan. Dia tidak terlalu berderai, ya. Lembut, ya. Tidak terlalu apa? Biasa kan agak lumayan kering, gitu. Nah, ini nasi gorengnya seperti nasi rumahan. Sambalnya juga nih. Enak. Sesuai selera karena nasi gorengnya rasa rumahan. Ada sate ayam di dalamnya 2 potong, ya. Selain telur dadar yang telah diiris, ditambah lagi. Satenya sepertinya digoreng, ya. Jadi hanya berupa tusukan doang. Dia berupa gorengan ayam menggunakan tusuk sate. Namanya nasi telur Singapura, ya, disiram dengan bumbu khas Sasore. Di bawahnya nasi putih asli, ya, nasi putih nih, ya. Cuman di atasnya ini telur dadar dicampur dengan
sosis dan bumbu-bumbu khas Sasore. Yuk kita coba. Perbedaannya hanya pada ini ya, sedangkan nasinya hanya nasi putih biasa. Jadi ada ciri khas tersendiri dari telur yang ditaburi di atasnya dengan bumbu khas Sasore. Jadi kalau kepingin coba datang.